Mayat remaja etnik Rohingya yang lemas semasa mandi berhampiran jambatan Sungai Kuala Berang, Terengganu sejak ahad lalu ditemui awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Pengusaha Kanan Bomba 2 Muhammad Zulkhairul Muhammad Razilah, mayat mangsa ditemui terapung oleh seorang pemancing udang galah pada pukul 1.30 pagi tadi bersebelahan Jabatan Kampung Tapu. Semasa ditemui, mayat berkenaan berada pada jarak kira-kira 9 km dari tempat dia dipercayai lemas dan berjaya dibawa naik pada pukul 2.08 pagi tadi. Mangsa yang berusia 17 tahun dipercayai lemas semasa sedang mandi bersama 4 lagi rakannya di sungai berkenaan petang ahad lalu.